kan saya sekarang lagi semester 8 nih. Jadi saya sekarang sedang skripsi. Mau nggak mau saya tiap hari itu browsing, cari referensi internet, bahan-bahan itu buat sidang saya nanti. Tapi nggak tahu kenapa, kemarin pas saya browsing, tahu-tahu laptop saya lemot. Terus akhirnya saya restart kan. Nah ketika saya restart, udah nyala. Terus saya cek itu file skripsinya hilang semua.